Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa sekalian, Islam sangat menjadikan pendidikan sebagai pondasi dan sebagai asas di dalam membangun peradaban. Bagaimana mungkin kita akan mengisi dunia ini dengan baik? Bahkan cara kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dengan ilmu pengetahuan. Dulu kita mendengar sebuah pepatah yang mengatakan An-nisa nisful mujtama. Wanita itu separuh daripada masyarakat. Separuhnya yang lagi ya kaum laki-laki. Artinya laki-laki dan perempuan itu harus membangun masyarakat dan peradaban umat manusia di muka bumi ini. Sehingga masing-masing juga harus mempunyai bekal di dalam melangkah dan mengisi waktu-waktunya ini. Di saat pondasi untuk membangun sebuah peradaban itu adalah pendidikan, maka wanita pun harus dipersenjatai dengan senjata ilmu, harus dipersenjatai dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang baik. Dari situ baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya mengatakan di dalam hadis, man ala jaritaini dakhaltu ana wa huwa al jannata kahatain wa ashara bi usbu'ain. Barang siapa yang mendidik, merawat dua orang perempuan dengan baik, memberi nafkah dengan baik, merawatnya dengan baik, memberikan pendidikan dengan baik, kata beliau, saya dan dia masuk bareng ke dalam surga. Itu tekanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menempatkan wanita, baik itu anak kita ataupun itu adalah saudara kita, dengan tempat yang istimewa dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna sitran lahu minan nar." Barang siapa yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menanggung banyak wanita, menanggung banyak anaknya wanita semua misalnya, ataupun dia punya banyak saudara-saudara perempuan dan dia berbuat baik kepada mereka, dididik dengan baik, memberikan kasih sayang dengan baik, dijaga akhlaknya, dijaga tarbiyahnya, dijaga etikanya, ibadahnya, maka mereka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita temukan betapa banyak para wanita-wanita di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercerahkan dengan aneka ragam pendidikan. Cukup sebagai contoh adalah istri beliau Sayyidah Aisyah misalnya. Sayyidah Aisyah, dia adalah seorang wanita yang alim, seorang wanita yang ahli fikih, seorang wanita yang ahli kedokteran. Wanita yang hebat, bahkan menjadi contoh bagi kaum lelaki. Ada sahabat-sahabat Ansar dari kalangan wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau memberi banyak pelajaran untuk kaum pria. Tapi kami kaum wanita, kapan engkau akan memberikan kepada kami ya Rasulullah pelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka beliau pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kalian berkumpullah pada hari ini jam sekian misalnya di tempat ini," ditentukan oleh Nabi. Sehingga setiap saat ketika masuk waktu tersebut, Nabi Muhammad mendatangi mereka, mengajarkan kepada mereka. Nah, di sini kita mengenal nantinya para wanita memiliki pendidikan-pendidikan yang sangat hebat. Di Hadramut itu ada wanita-wanita yang mulia. Sampai-sampai di antara mereka ada sebuah kitab yang menulis tentang sebuah kitab syarah daripada Tuhfah, dikatakan, "Mohon maaf bila mana ada kesalahan karena saya menulis kitab ini dalam keadaan sedang
menyusui anak. Betapa pendidikan itu membuka cakrawala peradaban termasuk di kalangan kaum wanita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.